Ah, alhamdulillah barang yang aku order hari tu 2 hari je kot. Aku tempah benda ni dah siap dah. Dah sampai dah dekat aku by post, okey. So, kita buat unboxing sikit. Wow, bubble wrap. Ha, tengok. Bubble wrap lagi. Part stand. Wow, kayu terbang gallery. Tengok, mantap gila. Dia punya laser engraving dia memang sangat detail. Korang boleh rasa dekat sini dia punya surface dia. Tengok, dia punya kayu pun nampak tebal. Solid punya kayu, bukan kayu yang murah-murah ni. Dia punya laser engraving pun 3D tau. Ha, nampak stand ni, kita letak dia macam ni. Ha, boleh letak macam ni. Fuh, mantap gila. Semat. Bau kayu sedap. Kayu terbang gallery ni, dia ada macam-macam design yang cenderhati macam ni lah. Dia ada buat laser engraving, dia ada komputer punya cutting yang laser punya cutting tu kan. So, dia punya potongan, dia punya design, orang kata memang kemas lah. Dan pada aku, benda ni memang satu yang lain daripada yang lain. Memang rare, memang unik gila lah. Selalu orang bagi benda-benda yang common kan. Mark lah benda lah. Dan harga dia memang murah teruk guys. So korang-korang yang tercari-cari idea nak bagi cenderahati ke, nak bagi hadiah persaraan ke, hadiah kahwin ke, hadiah birthday ke, hadiah untuk mak, untuk pak, untuk girlfriend, untuk tunang, apa-apa je yang korang boleh bagi sebagai hadiah, sama ada dalam order skala yang satu-satu ke ataupun skala yang besar, jabatan-jabatan kerajaan ke, askar ke, polis ke, bolehlah korang hubungi Kayu Terbang Gallery. Okay, tengok kat sini. Kayu Terbang Gallery. Korang pergi sekarang. Like diorang punya Facebook, diorang punya IG. Dekat situ ada macam-macam lagi contoh-contoh design, contoh-contoh order yang diorang dah buat. Memang padu, memang kemas, memang rare, memang unik gila guys. So, boleh pergi dekat diorang punya Facebook ataupun dekat diorang punya IG. Check it out now guys. Come on. Perasaan bila mula-mula je dapat tahu kena tamatkan perkhidmatan, tak dapat menyambung, mula-mula sekali dia jadi macam bercampur bau lah. Dia fikir macam-macam, nanti aku dekat luar macam mana apa semua kan. Mula-mula sekali memang fikir pasal duit dululah, sebab dalam tentera setiap bulan memang gaji tak pernah putus, tak pernah ada masalah dengan dapat bonus lah, dengan dapat bantuan kewangan pada kerajaan lah dan macam-macam lagi. Memang boleh kata semuanya provided as an Air Force officer. Sebab aku memang daripada lepas SPM memang dah masuk tentera. So sampai sekarang memang orang kata memang dah jadi darah daging dah tentera ni. Sebab aku memang tak ada pengalaman dekat luar, orang kata nak cari kerja ke, nak rasa kerja sebagai cashier ke, nak rasa kerja sebagai ni ke. So pengalaman yang aku ada hanyalah sebagai seorang tentera sahaja. Jadi boleh dikatakan after 14 years of service, aku dah berada dalam zon selesa lah. Jadi bila nak kena keluar daripada zon selesa ni, dia mula fikir macam-macam lah. Yang baiknya, anggota-anggota yang tamat perkhidmatan ni, diorang akan tahu lebih awal, lebih kurang macam setahun ke setahun lebih, lebih awal daripada tarikh nak menamatkan perkhidmatan tu lah. Jadi boleh kata memang ada cukup masa untuk anggota tu untuk plan dekat luar nanti, dia nak buat apa, dia nak cari kerja ke, dia nak set up bisnes ke. Macam aku sendiri, diberi lebih kurang 6 bulan untuk menjalani fasa peralihan. Macam pihak perhebat, dia ada provide khusus-khusus untuk anggota yang bakal berhenti. Dia ada macam-macam khusus. Ataupun boleh buat on-job training dekat syarikat-syarikat luar. Syarikat semi-government ke ataupun syarikat swasta ke. Macam aku, orang kata rezekilah, sebab wife aku, dia suggest dekat bos dia untuk aku buat on-job training dekat company dia as a security manager lah. Dan on-job training yang aku buat dekat company wife aku tu, dia lebih kurang banyak masa terluang. Sebab aku bukannya buat full time kerja daripada pukul 9 sampai pukul 6. Bukan macam tu. Jadi aku ada banyak masa lagi untuk nak planning, untuk nak set up bisnes-bisnes yang aku rasa ada potential untuk jadi aku punya sumber rezeki lah. Contohnya macam aku ada cuba buat bisnes dobi layan diri. Aku ada buat bisnes jual kopi dekat tepi jalan. So macam-macam lah yang aku plan dan aku usaha demi nak meneruskan kelangsungan hidup kan. Sebab kita nak keluar daripada zon selesa ni. Lepas ni dah tak ada gaji, lepas ni dah tak ada boleh makan dekat mes, lepas ni dah tak ada dapat baju ke, tempat tinggal pun nak kena cari sendiri. So still
nak kena cari juga sumber rezeki, sumber pendapatan untuk nak teruskan hidup dekat luar nanti. Dan sambil-sambil buat on-job training, nak plan apa semua untuk hidup dekat luar ni, aku juga kena make sure yang proses pemberhentian aku ni berjalan dengan lancar dan mengikut segala prosedur yang ada dah. Aku tak boleh miss satu pun. Sebab nanti kalau aku tak berhenti proper, aku tak berhenti dengan cara yang betul, dengan dokumentasi yang lengkap, nanti dekat luar nanti akan ada masalah. Sebab kita daripada tentera, kita nak pergi ke dunia awam. So nanti kita tak nak ada apa-apa masalah lah nanti bila dekat luar nanti. Nak cari kerja dekat luar, jadi bila aku tahu je yang aku bakal menamatkan perkhidmatan, so aku ada lah kontak beberapa orang senior-senior, aku pegawai-pegawai senior yang dah berhenti dulu daripada aku. So aku tanya dorang lah, nak cari kerja ke, ada kontak ke, boleh aku kerja dekat tempat kau ke, macam tu lah. Sebab bila aku buat beberapa research, aku search internet, aku tanya orang apa semua, orang katalah sebagai bekas tentera, sebagai bekas pegawai tentera, nak cari kerja dekat luar ni insyaAllah tak ada masalah. Sebab kita ada pengalaman, orang kata, yalah, pengalaman sebagai seorang pegawai tentera. Kita buat macam-macam kerja, admin lah, benda lah, tu lah. So dari segi pengalaman bekerja tu memang tak ada masalah lah. Dan aku juga seorang pemegang diploma dalam kejuruteraan mekanikal. So ni memang orang cakap memang tak ada masalah lah kalau nak cari kerja dekat luar, confirm dapatnya. Tapi reality dia lain. Pada pengalaman aku sendiri, memang susah nak cari kerja dekat luar. Satu, sebab banyak syarikat swasta yang beranggapan pengalaman tentera ni dekat luar, dekat dunia swasta, dia tak laku. Tentera is tentera. Bila sampai ke dunia awam, totally dunia yang lain. So pengalaman kau sebagai seorang tentera ni memang orang cakap boleh kata macam tak laku bagi sesetengah syarikat lah. So boleh kata struggle jugalah aku nak cari kerja. Aku apply beberapa kerja melalui JobStreet. Lebih kurang ada 8 ke 10 kerja kosong yang aku cuba apply. Adalah 6 ke 5 lah, alhamdulillah, yang aku dipanggil untuk interview. Dan hanya ada satu sahaja syarikat yang willingly untuk ambil aku kerja. Tapi dari segi gaji, kau tak boleh expect langsung yang kau akan dapat gaji sama ataupun gaji yang lebih tinggi daripada kau dekat dalam tentera. Sebab macam aku cakap tadi pada dorang, walaupun kau dah ada pengalaman bekerja selama 14 tahun dekat dalam TUDM, tapi bila kau sampai dekat dunia luar, kau dikira lebih kurang as a macam fresh graduate jugalah. So kau sebenarnya dikira macam tak ada pengalaman juga. Alhamdulillah, aku diterima bekerja dalam satu syarikat developer, syarikat buat-buat bangunan lah, buat shopping mall, buat hotel apa semua ni. Alhamdulillah, syarikat yang agak besar juga. Aku bekerja sebagai security manager dengan gaji yang bawah sikit je daripada gaji last aku masa aku dekat dalam QDM. Dari segi perbezaan tu, jujur aku cakap memang banyak beza lah. Nak kata lagi susah ke, lagi senang ke, itu depends lah. Tapi perbezaan yang paling besar lah bagi aku di antara bekerja dengan QDM dan bekerja dengan swasta ni adalah dari segi kebajikan lah. Memang aku akui sangat-sangat lah, bekerja dalam TUDM ataupun dalam ATM khasnya, memang dari segi kebajikan memang kau akan dijaga betul-betul. Kau akan diberi perlindungan, kau akan semualah, semua akan dijaga. Bukan kau saja, kalau kau dah berkahwin, dah ada anak, memang kau akan dijaga dari segi nak cuti kalau ada emergency ke apa, senang. Dari segi bantuan ke, kalau ada kecemasan ke, memang pihak TUDM ataupun ATM memang ambil berat sangat-sangat dengan dia punya anggota lah. Adalah sekali ni wife aku masa tu tengah mengandungkan anak yang keempat, alhamdulillah. Time tu wife aku dah bulan ke-6, dah bulan ke-7, aku rasa dah masuk third trimester lah. Masa tu wife aku dia ada kena contraction yang agak serius juga. Sampai dia terpaksa call aku untuk nak pergi ke hospital untuk pergi emergency. Masa tu pula aku tengah jalankan aku punya secondary duty aku dekat company tu. Dan secondary duty aku ni dia on call, dia tak ikut masa. So kalau aku kena panggil pukul 3 pagi, pukul 3 pagi lah. Kalau aku kena
panggil dan aku kena step back daripada pukul 10 malam sampai pukul 3 pagi. Aku kena fulfill lah dia punya permintaan tu. So nak dijadikan cerita, time tu malam dalam pukul 10, dalam pukul 9, 10 malam macam tu lah. Wife aku call minta aku balik, and then aku call aku punya GM. So dia cakap, this is a company punya requirement lah, ini daripada chairman lah. Dia tak benarkan aku balik untuk menguruskan wife aku yang sangat sakit dan perlu ke kecemasan. Dan end up sebab wife aku pun dah tak tahu nak buat apa, so paling cepat adalah dia call Grab dengan keadaan yang sakit tu. Tentu kita orang tinggal dekat apartment, so dia turun lift sendiri, dia call Grab sendiri, tunggu Grab, dan masa tu pula dalam hujan, dan dia packing sendiri dan dia pergi ke hospital dalam keadaan dia sakit berseorangan, seorang-seorang je dia pergi dekat emergency tu. Dan maaf cakap lah, aku punya company memang dia tak ambil kisah langsung lah apa yang dah jadi dekat wife aku apa semua kan. Dia tak ada tanya sihat ke, okey ke, perlukan cuti ke tak. Memang lain gila dengan 2BM lah. Dan disebabkan itu, aku yang sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa, sebagai seorang ketua keluarga, aku dah fikir masak-masak, aku dah bincang dengan wife aku. After 2 tahun aku kerja dengan company tu, aku decide untuk resign lah daripada syarikat tu. Sebab bagi aku, kerja-kerja juga, cari duit, cari duit juga, tapi priority is always family lah. Sebab dalam tentera, kalau ada kecemasan yang macam tu, memang tak ada masalah langsung. Kau punya CO ke, kau punya OC ke, nak bagi kau balik, kau compassionate dan sebagainya lah. Tapi syarikat swasta je pun, tapi dia tak boleh nak fulfill benda tu. Tambah pula, memang ada isu lah berkenaan dengan solat dan sebagainya. Sampai aku ada bertekak juga dengan aku punya GM pasal solat. Dan aku mengambil keputusan untuk resign lah daripada company tu. Masa aku resign daripada company tu, masa tu COVID-19 baru sangat datang dekat Malaysia ni. Tentu lebih kurang bulan 2 tahun 2020 macam tu. PKP pun masih tak dijalankan lagi. So bila lepas berhenti tu, aku macam cuba settle down kejap. Okay, aku uruskan wife aku apa semua. Bila masuk je bulan 3, sub terus PKP. Time tu pula aku masih berusaha nak cari kerja apa semua dekat Job Street. Memang tak ada company yang buka lah, ada jawatan kosong lah apa semua tu, memang tak ada lah. So kita pun tahu kan, time tu PKP daripada bulan 3 sampai bulan berapa dah, memang totally tak ada apa-apa jawatan, tak ada apa-apa kekosongan lah dekat mana-mana company pun. Alhamdulillah, aku ada cubalah buat bisnes sikit-sikit. Macam aku buat aku punya YouTube, dan aku cuba berjinak-jinak dalam dunia fitness. Dan sekarang dua benda ni lah yang menjadi aku punya sumber pendapatan lah. Dan ada juga lah beberapa bisnes-bisnes sampingan yang lain aku buat sikit-sikit. Dan alhamdulillah, lebih kurang dah setahun lebih dah aku tak bekerja dengan ada gaji tetap secara bulanan. Semuanya alhamdulillah memang cukup makan, cukup pakai. Dan aku dah nak masuk anak yang nombor 5 sekarang ni. Dan alhamdulillah juga, memang dekat rumah aku ni, memang aku bawa mak aku dan mak mertua aku yang dua-dua ni single mum untuk tinggal dengan aku sekali, supaya aku boleh jaga diorang. Dan alhamdulillah juga dengan bantuan isteri aku juga, kita orang sama-sama cuba survive dalam keadaan macam ni. Apa yang aku boleh cakap ialah memang aku bersyukur sangat-sangat. Aku memang orang kata memang lega sangat-sangat dah. Alhamdulillah lah, sebab semuanya memang alhamdulillah cukup untuk aku sara semua orang dekat dalam rumah ni, cukup untuk aku menjalankan tanggungjawab sebagai ketua rumah, sebagai anak, sebagai suami, sebagai bapa. Dan yang lagi best adalah bila aku lebih banyak masa untuk aku luangkan dengan isteri aku, dengan anak-anak aku. Aku boleh curahkan segala kasih sayang, segala masa yang aku ada sekarang ni, yang dekat rumah ni. Aku boleh monitor dia punya pelajaran, aku boleh main dengan dorang, aku boleh spend time lebih banyak masa dengan dorang lah.
Jadi apa yang aku boleh pesan dekat anggota-anggota ataupun pegawai-pegawai tentera yang nak berhenti, yang bakal menamatkan perkhidmatan adalah, mula-mula sekali kau kena percaya yang rezeki itu semua ketentuan Allah. So memang sebenarnya totally kau tak perlu risau langsung pasal masalah duit ke, pasal masalah kau nak provide untuk family kau ke. Sebab apa? Allah tu maha adil, Allah tu maha kaya dan Allah tu maha pemberi. So apa yang kau kena buat mula-mula sekali adalah kau kena doa, kau kena bertawakal, kau kena minta dekat Allah. Sebab Allah suka orang yang minta dekat dia. So kita minta dekat dia, minta sungguh-sungguh. Nombor dua bagi aku adalah kau kena set priority dalam hidup kau. Kau tak boleh letak priority mencari duit tu sebagai priority yang paling tinggi sekali. Sebab dalam hidup ni, selain daripada agama, nombor dua yang kau kena bagi priority adalah sebenarnya family kau. Kau punya tanggungjawab sebagai anak, sebagai suami, sebagai bapa. Dan bila dua-dua ni menjadi keutamaan kau, contohnya macam dari segi agama, kau jaga hubungan dengan Allah, lepas tu kau jaga hubungan dengan family kau, InsyaAllah, bila kau usaha nak mencari rezeki, memang insyaAllah takkan ada masalah langsung. Memang akan ada ujian, memang akan ada cabaran here and there, tapi insyaAllah dengan berbekalkan iman yang kau ada, dengan berbekalkan kekuatan mental yang kau dah develop masa kau dekat dalam askar tu, insyaAllah nak cari rezeki dekat luar ni memang totally tak ada masalah langsung. Allah akan bagi yang secukupnya untuk kau dan keadaan kau pada masa tu. And then seterusnya kau punya mindset lah, kau punya mindset totally kau kena ubah. Especially yang masa dekat dalam tentera dia pangkat tinggi, maybe captain ke major ke, okay. Bila kau dekat luar, kau tak boleh nak belagak, kau tak boleh nak orang kena hormat aku, orang kena pandang aku tinggi. Sebab dulu dalam servis aku dipandang tinggi, orang salute aku, orang hormat aku, orang respect aku. Tapi bila dekat luar, kau kena humble, kau kena tone down, kau kena letak level kau par je dengan orang lain ataupun maybe lagi rendah daripada orang lain. Tak salah pun kau nak jadi humble, kau nak orang kata down to earth ataupun kau nak rendah diri dekat dunia luar ni. Memang itu pun yang sebenarnya yang agama kita ajar lah, kau jangan sombong lah. Lepas tu kau jangan takut untuk keluar daripada zon selesa. Totally memang kau jangan takut. Sebab apa? Bagi aku, apa je ilmu ataupun pengalaman yang kau dah develop masa kau dekat dalam servis, memang dekat luar ni memang kau boleh guna lebih kurang 80%, 90% dari segi apa yang kau belajar, dari segi cara kau nak survive, dari segi inisiatif, dari segi planning, dari segi kau punya public relation. Memang semua yang kau belajar dekat dalam tentera tu memang totally kau boleh pakai dekat dunia luar. So gunakan sebaiknya pengalaman, experience dan ilmu-ilmu yang kau ada dekat dalam tentera tu, kau pakailah masa dekat luar. Tentera ni insyaAllah kau campak dekat mana-mana je, insyaAllah memang boleh survive, memang boleh hidup lah. Dan satu lagi bonus, bila kau dekat luar ni, kau ada sedikit kebebasan berbanding masa kau menjadi seorang tentera lah. Sebab masa kau dekat dalam tentera, memang kau kena fokus untuk menjalankan tugas sebagai seorang tentera. Kau tak boleh nak buat bisnes sampingan ke, kau tak boleh nak buat kerja-kerja lain. Memang kau tentera, kau tentera saja. Tapi dekat luar, kau ada sedikit freedom. Maknanya kau boleh buat macam-macam kerja lagi dekat luar. Kau boleh cuba buat bisnes itu, kau buat bisnes ini, kau nak jadi itu ke, nak jadi ini ke. Tapi nasihat aku adalah, kau buatlah sesuatu yang kau ada passion, yang memang betul-betul kau minat. Macam aku, memang aku minat nak buat video YouTube lah apa semua, dan aku memang minat dalam bidang fitness pun. And last but not least, kau kena pegang betul-betul semua ni adalah daripada Allah. Allah adalah sebaik-baik perancang, dan rezeki semua Allah tentukan. Apa yang kau perlu buat adalah kau jaga hubungan dengan Allah dan kau usaha. Itu sahaja. InsyaAllah dunia akhirat akan berjaya. Right. Thank you.